depan Pertamina Bima. Ini penampakan laut di depan Pertamina Bima. Viral, beredarnya video unggahan yang memperlihatkan penampakan Teluk Bima di Nusa Tenggara Barat berwarna coklat, berada di sekitar perusahaan Pertamina. Video itu diunggah oleh pemilik akun TikTok @d_i pada Rabu, tanggal 27 April tahun 2022, tampak warna laut yang telah berwarna coklat, seperti puding atau white coffee. Menurut informasi dari pemilik akun, ia menduga bisa jadi warna laut yang berubah kecoklatan itu disebabkan oleh tangki yang bocor saat mengangkut muatan. Awalnya pemilik akun mengira penampakan laut kecoklatan itu seperti hamparan pasir, akan tetapi ketika ditelusuri kembali laut yang masih di daerah pantai Lawata ternyata terdapat semburan minyak. Meskipun belum dipastikan terkait penyebabnya, namun sudah diperkirakan laut di Teluk Bima NTB itu ada kaitannya dengan perusahaan Pertamina. Mengetahui unggahan itu, menuai tanggapan dari para warganet, ada pula warganet yang membagikan komentarnya yang menjelaskan kejadian itu, karena akibat dari pembusukan alga besar-besaran.